أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سيدنا عمر: من عظم مولد النبي كان رفيقي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، حضرات الكرام، معتم para عالم، para ulama، para jibin sepuh, ingkang kula hormati, saha ingkang kula mulyakaken, wa nahusul usah matur bapak. Ustaz Ahmad Sutrisno. Lah mboten sampean malih dumateng para hadirin hadiro bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati, ingkang pertama monggo kita tansah mujil syukur dumateng Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing nopo kon ngucap alhamdulillah? Krono sampai saat punika kita sedaya tasih pinari sehat. Alhamdulillah. Krono barokah sehat niku wau, kita sedaya saged hormat mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketok e jagongan iki pun dianggep remeh ya. Ketoke jagongan karo sing nyetel kopi karo ngopi-ngopi. Lah sing anak-anak nyetel jajan yo. Apa lek nyemil karo jajan. Lah sing mboten napa lek pun kesel sing tuwa yo karo sembojo mboten napa-napa iki lah. Oh, jebame sing tuwa bahasane napa? Paling ya samurat yo selabe wonten. Mboten napa-napa. Tapi kita sedaya niki hadir wonten mriki majelis anti tujuan nggih menika ngagungaken baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku istimewa. Tirone basarun laisa kal basar. Kanjeng Nabi niku menungso tapi mboten kados menungso. Lho kok aneh? Oh. Enten critane. Jeneng panjenengan Semerap mempengaruhi jenenge waktu nggih. Waktu Semerap nggih. Watu niku ana sing watu regane miliatan. Miliatan. Ana sing watu regane gak ono regane, terus digawe aspal, digawe jalan. Watu sing regane miliatan apa batu apa? Batu permata. Lah kanjeng Nabi niku batu permata. Lah kula sedaya niki ya watu golane ngeten iki didhek-idhek. Dadi nek awake dhewe ngedone kanjeng Nabi niku tak berdasar ya kanjeng Nabi. Jadi basarun laisal basar istimewa. Jadi menungso mboten katon menungso biasa mboten. Kita walaupun dia apa larani apa diwas kanthi sing napa dipak yo. Wa ulita sallallahu alaihi wasallam mahtunan dia til inayah bayangna. Ketika lahir kanjeng Nabi niku pun dalam keadaan apa? Pun dipak. Pun dipak. Makulan bebokil di dapur. Itu ini kita bisa melihat itu celaan. Jadi celaan itu apa sunnah kan Nabi? Kalau masing ibu-ibu lihat di celaan itu tambah mencorong. Tambah mencorong. Tambah celaan itu ikuti gak?
Gak apa batu jamur kenapa ngikuti sunai kanjeng Nabi. Makanya apa katanya? Sunai rodo apa lek lali mungkin. Nah lali sunah. Sunah-sunah kanjeng Nabi ya selamat. Lagian itu apa lek nesak itu boten nesak Nabi tapi nesak siwak. Nesak ini nesak apa? Waduh siwak kan deh. Waduh masak apa? Waduh ini sunai kanjeng Nabi. Sunai kanjeng Nabi. Kira-kira Nabi man ahya sunati kana ma'i bil jannati. Man ahabani, man ahabani kana ahya disunati, wa man ahya sunati kana ma'i bil jannah. Sapa sing ngurip-ngurip sunahku, sapa sing ngurip-ngurip sunahku bakal dirkane Nabi ma'i bil jannah bareng-bareng karo kanjeng Nabi mlebu swarga. Bareng-bareng berarti kan kloter pertama kan. Sing nyekel kuncine surga niku kanjeng Nabi. Sing nyekel kuncine surga niku kanjeng Nabi. Para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir sing diwe wewenang untuk memberi syafaat adalah kanjeng Nabi. Nabi Adam dijuluki syafaat boten saged. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim pun sampai terakhir sing diizinkan kalau Gusti Allah niku adalah kanjeng Nabi untuk memberi syafaat. Itu nu cuma nyatung syafaat. Dadi jabungane ten iki apa larani mong kulitane ten apa? Sing diharapkan muga-muga kita sedaya iki benjing kita akan apa kiamat khusus ini. Niku kita sedaya iku muga-muga amsal syafaat saking baginda Rasulullah. Kita ngandelaken amale awake dhewe. Aduh wis anu turuti. Oh, apa larane niku jamaah kadang kala ya. Apa larane niku? Lah niku gak nututi, gak nututi. Nyadoki apa? Ya apa larane iki? Kita hormat paling minimal hormat menawa kelahiran kanjeng Nabi. Kula wau lintang boleh liwat sing berangkat mriki. Ngliwati desa Pok Kecik. Pok Kecik ku wis nyiapne apa larane? Kami sale iki. Kami ning Banduli sembarang. Ono apa larane ono wis ono aku wae sembarang sing trentel. Kanggo apa? Kabeh memperingati oleh Nabi ini bisa iki. Tujuannya wonten nanti terutama area-area cilik bocil-bocil iki lan jajan kan seneng ya wakili kroyo tapi mlumpuni area cilik gak ngelan dipupuni karo jajan sing kula tuh wong bobo niku apa kabeh niku pun kita sedaya adalah mengagungkan kelahiran ini kanjeng Nabi. Adik-adik tasih ewe gak sih bocil-bocil ini kelahiran ini kanjeng Nabi ini ku tanggal pinten ayo bocil-bocil tanggal pinten ayo 12 Januari 12 Rabiulawal 100 tahun nih tahun apa? tahun gajah ya? Gak tau untuk aja ya ya Allah cinta nih gak usah tahun gajah nih gue kayak tahun biasanya 1900 katanya memang dia nih gue dereng yang tenangnya ya ampuni TNI biasanya ada peristiwa mau penderitanya peristiwa tepat kelahiran kanjeng Nabi niku ngepasi apa? Raja sapa jenenge? Abraha saking nyamane nggawa pasukan. Pasukane dulu pasukan kuda tapi pasukan gajah. Rumangsa wis gedhe wis apa larane gajah wis gak bisa terkalahkan. Sapa sing arep ngalahin gajah kuat di awake. Tujuane sapi niate sing boten sae. Niate kate menghancurkan Ka'bah. Padahal Ka'bah itu adalah Baitullah milik Gusti Allah. Berarti kan nantang sapa? Nantang Gusti Allah. Gusti Allah ditantang ya apa di dalam ini. Akhirnya budak pasukan gajah saka Yaman. Mantap PD wis alis menang wis iki. Tetapi durung nyampe menghancurkan Ka'bah Allah. Apa larang itu? Yo mau sing mak mau sing cilik. Padha pas panggon di gajah mulu. Kala karo mak pun sing cilik ya mak buruk apa. Dadi aja rumangsa gedhe. Kala Gusti Allah dimusuhi kala karo sing mak pun cilik sing jenenge manuk burung. Tapi kalau Gusti Allah diwehi senjata, entar ora.
senjata awal, senjata api. Api tenana buang dor, api yang diambilkan dari neraka. Ini awal arane jenenge batu yang dibawa Ababil melesat. Melesat wabunang ya awal arane baja-baja spes ana tulisane siji-siji. Dadi iki apa watu ini wabunang ya baja iki, baja iki. Kok kepeti anu bu boten mlebu to. Mlebu mubeng. Mubeng metu maneh, bali maneh metu maneh, bali maneh sampai baja iki awal arane bolong-bolong hancur bolong-bolong. Di barat ini apa bolong-bolong ini gajah ini kuau kaya apa larani godong dipangan ular bolong-bolong itu sebenarnya godong dipangan ular jadi itu lewani nantan api gosi gosi Allah ditantan ya apa sih walaupun gede ya kok gak mungkin kata Allah ini maha besar maha besar maha besar kalau dahulu ini kita tujuan apa larani ngedone kelahirannya kanjeng Nabi enten sing sedako kakuwat ana sing sedako jajan dan sebagainya itu semua ana regane diregani karo Gusti Allah apa maneh mau diwacani maulid kira sing saiki nyali man azuma maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan bi qiraatihi Yahruju minad dunya bil iman. Sapa wonge sing apa le ngedune Kanjeng Nabi. Yang mana di dalamnya menyebabkan nanti dibacakan apa maulid Nabi. Kisah Nabi mulai lahir sampai terakhir wafat dibacakan iwau. Yahruju minad dunya bil iman. Jadi wonten gede sanget. Dadi jagoane adalah akan meninggal dunia dengan membawa iman, pasti iman. Iki sahabat ahli sing ngapal dawuh. Terus iman, terus ya apa aran kaulinan apa Sayyidina Ali? Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Iki sing istimewa iki. Bakal mlebu napa mlebu swarga tanpa dihisab. Wah ini istimewa nih, bayangkan. Tapi kata isatongan yang tinggal kita, tapi tujuannya ngebuang ke depan tengah jenabib. Bayangkan. Ya bulu jana, hiwo ini bisa. Lo busur kau tanpa bisa, tanpa bisa. Dicerita di apa larani cerita apa larani sulamu taukin. Diceritakan apa larani itu. Ya Allah bisa. Ketika manusia ini orang-orang maksa. Wah, bengkong tenek dikisah antri dikisah pinter nanti dikisah antri ini tolu apa yang ada ini keringeti macam-macam, ada yang sama godo, ada yang sama dengkul, ada yang sama dan ada yang sama kelem tapi lagi tanpa dikisah, gak perlu peristiwa teman-teman antri ini tolu pinter tahun 3.000 tahun terus gak kan ini dibayang nih re telung ewu tahun ini, buat kesan dibayar antri ya apa rasanya telung ewu tahun wong apa yang ada ini sebojong sak jame sebojong kabeh ya. Pokoke 3000 tahun. Dadi istimewane niku kita ngedumaken dumateng Kanjeng Nabi. Yang terakhir kula cuma badhe menukil wonten keterangan wonten kitab karanganipun Syekh Nawawi Batten. Judul kitab Nasoihul Ibad. Apa nggih? Niki mangke jenengan saged diamalaken. Wapi ini kira sakit nama lah kenapa sangat dicintai karo Kanjeng Nabi kisah doyo itu pengen dicintai karo Kanjeng Nabi kenapa kan? Kita pengen dicintai Kanjeng Nabi tapi ada amalan yang istimewa dalam kisah ini adalah apa kata ini? Syekh Sibri, namanya Syekh Sibri ini